Assalamualaikum dan selamat datang lagi video ulasan pada Manzo Mai. Hari ini kita ada ulasan untuk Samsung Galaxy Alpha. Samsung Galaxy Alpha ialah peranti yang dibuat sepenuhnya daripada aluminium daripada Samsung. Yang ini adalah perubahan dari segi bahan binaan yang selama ini kita kaitkan Samsung dengan bahan buatan plastik. Jadi untuk Alpha, mereka cuma lakukan sesuatu yang lebih premium dengan kesis utama seperti yang dilihat sekarang diperbuat daripada bongkah aluminium. Butang-butangnya juga diperbuat daripada aluminium. Hanya pandang belakang dia masih lagi mengekalkan buatan plastik, tapi disadur dengan bahan seakan getah yang memastikan peranti tidak terlalu licin dan tidak mudah tergelincir pada genggaman. Mereka masih mengekalkan penggunaan butang fizikal bahagian hadapan yang juga seperti pada S5 merangkap sebagai pengesan cap jari. Pada bahagian bawah terdapat juga butang kapasitif untuk multitasking dan juga butang back. Dari segi spesifikasi, ia menggunakan pemproses Exynos 58 teras, RAM sebesar 2GB, muatan dalaman 32GB dan tidak seperti peranti-peranti Samsung yang sedang ada sebelum ini, ia tidak menyokong penambahan memori dalaman langsung menggunakan kad microSD. Baiklah, dari segi optik pula, pada bahagian belakang terdapat kamera sebesar 12MP dengan flash dan pada bahagian tepinya terdapat pengesan nadi terbina. Ianya digunakan selaras dengan aplikasi S-Health untuk anda merekod tahap kesihatan diri anda. Ia menggunakan nano SIM dan menyokong rangkaian LTE Cat 6. Pada bahagian hadapan pula terdapat kamera sebesar 21MP pada bahagian atas untuk pengambilan selfie. Jika anda lihat reka bentuk Samsung Galaxy Alpha, kami rasakan anda pernah melihat bentuk ini sebelum ini kerana ianya sangat kelihatan seperti sebuah Samsung Galaxy S2. Bentuk berkotaknya memang sama, begitu juga dengan lokasi kameranya. Kami rasakan mungkin ini adalah homage kepada Galaxy S2 yang tidak melampau. Jika kami katakan Galaxy S2 lah peranti yang membuatkan nama Samsung melonjak di persada penghasilan peranti pintar. Berjuta-juta peranti itu terjual dan oleh sebab itu Samsung berada di puncak penghasilan peranti mobile nombor 1 di dunia. Baiklah, apa lagi yang ada pada peranti ini? Baik, jika anda boleh lihat, ini menggunakan antarmuka TouchWiz dan tatalan adalah lancar. Dan jika anda mentatalkan sehingga ke hujung, anda boleh mendapat antarmuka yang diberi nama sebagai My Magazine. My Magazine adalah seperti Flipboard. Anda boleh membaca berita secara terus dan ianya boleh dimatikan sekiranya tidak mahu dan hanya perlu menekan home screen dan mematikannya. Dan kerana ianya TouchWiz, anda mempunyai pelbagai option. Sebagai contoh, anda boleh mengaktifkan mati screen, terdapat mati window, toolbox, pelbagai pintasan yang terbina oleh Samsung. Jika saya boleh aktifkan mati screen, lihat, walaupun dia beberapa peranti yang berskrin kecil, mati window masih lagi ada dan anda boleh melacakkan beberapa aplikasi serentak secara terus seperti ini. Walaupun ialah sebuah peranti yang kecil 4.7 inci dalam ujian penanda aras, ianya sekarang berada di tahap teratas sekali kerana berjaya mencecah markah melebihi 40,000 pada Antutu. Ia mengalahkan Oppo Find 7 yang sebelum ini adalah jagoh penanda aras di Mamalamans, dan kami sedari ia dapat melakukan segala tugasan dengan baik, dapat bermain game, dapat anda boleh melayari internet dan segalanya tanpa sebarang masalah. Cuma seperti anda boleh lihat sekarang, masalah yang ada adalah segi TouchWiz, kerana TouchWiz banyak menggunakan animasi antara bila anda melakukan perubahan antara skrin ke skrin dan melakukan app switching, dan animasi itu memberikan ilusi seperti peranti ini mempunyai masalah lengah masa. Jadi sekiranya Samsung boleh memberikan option untuk mematikan keseluruhan animasi, kami rasakan peranti akan kelihatan lebih pantas. Okey, seperti anda lihat sekarang, ini adalah animasi tatalan. Kami boleh matikan, dan anda boleh lihat ianya memang terasa lebih pantas bila anda mematikan animasi. Jadi kenapa Samsung tidak memberikan option untuk mematikan keseluruhan
ada masih, kami tak tahu. Tapi sekiranya anda bekerja dengan Samsung, anda melihat video ini, matikan, berikan peluang untuk mematikan animasi kepada TouchWiz. Masih lagi kekal pada TouchWiz, jika anda pernah menggunakan peranti Samsung, anda pasti tahu terdapat puluhan fungsi-fungsi tambahan yang tidak ada pada peranti lain. Jika anda bandingkan dengan TouchWiz, terdapat Smart Stay, download booster yang menggabungkan Wi-Fi dan juga LTE, terdapat Smart Pause dan berbanyak macam lagi yang jika kami mau ceritakan di sini mungkin tak sempat. Tapi apa yang pasti, Samsung benar-benar memberikan nilai kepada wang anda jika anda membeli peranti mereka. Dia memberikan puluhan fungsi yang mempermudahkan anda melakukan tugasan. Sama ada anda guna atau tidak, itu bergantung kepada anda, tetapi Samsung memberikan semua fungsi ini dan jika ada, itu adalah bagus. Sepanjang penggunaan, tidak kami sedari sebarang masalah besar. Peranti, saya katakan tadi, digunakan dengan baik, tidak berlaku aplikasi terhenti dengan sendiri ataupun peranti itu sendiri melakukan rebooting. Sebelum ini, beberapa fungsi, beberapa peranti Samsung yang kami uji secara tiba-tiba boleh reboot tanpa disuruh. Pada peranti Alpha, tidak langsung melalui sebarang masalah. Kami gunakannya lebih kurang seminggu, berfungsi dengan sempurna sekali. Boleh dikatakan sebuah peranti yang sangat baik dari segi rekaan, dari segi fungsi, dari segi reliability, memang bagus. Tetapi jika kami boleh katakan satu kelemahan yang paling nyata pada peranti ini ialah terletak pada bateri, kerana ianya hanya mampu bertahan sehingga 3 jam lebih kurang 50 minit pada penggunaan paling berat. Kami menggunakan rangkaian LTE bergerak di seluruh Kuala Lumpur dan hanya mampu bertahan 3 jam 50 minit, dan ini adalah sangat rendah jika dibandingkan dengan peranti-peranti lain yang pada penggunaan paling berat bergerak di sekitar Kuala Lumpur boleh bertahan sehingga 5 ataupun 6 jam. Jadi itu kelemahan yang paling ketara yang boleh kami katakan tentang Alpha. Baiklah, ini adalah ulasan Samsung Galaxy Alpha kami, sebuah peranti yang baik, yang satu-satunya masalah yang kamu boleh fikirkan sekarang ialah dari segi hayat bateri yang pendek. Jadi sekian saja untuk kali ini, jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.